Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu lur ya. Kita mereview sebentar saja, cuap-cuap ya, tentang suatu media ya, yang itu yang sesuai saya sarankan setelah pemaharan atau media gelang ya, itu alangkah baiknya diolesi dulu dengan minyak puser bumi. Apa kang yang diolesi ya, itu puser ya, lubangi udel tuh yang di perut itu, yang lubang itu ya, diolesi minyak puser bumi. Tujuannya apa? Itu untuk pembersihan energi negatif, baik dari kiriman seseorang atau dari perbuatan kita, atau perbuatan kita yang menyalahi itu, sehingga diri kita dihinggapi, dinaungi oleh energi negatif ya. Yang saya jelaskan tadi, banyak dari kiriman seseorang, kena lintrik, apa kena guna-guna dari teman, saudara, tonggo dewe ya, itu lur ya. Jadi itu melenyapkannya atau menetralisir, membersihkannya, yaitu dengan cara mengoleskan dengan minyak puser bumi itu ya. Kang gak duwe kang, lho nyen sampe gak tuku, gak beli ya. Kalau beli semar mesem ataupun minyak tidak saya kasih ya. Hanya khusus yang kasih, saya kasih itu pergelangan ya. Gelang GMP, gelang Kota Macan Putih ya, itu Raja Semar. Jadi macam-macam lur ya. Jadi pergelangan itu saya kasih puser bumi ya. Banyak anak kecil-kecil, aduh sekali lur, musim hujan di daerah pergunungan, awannya sejuk enak lur. Jadi bila ada seseorang yang mengatakan kang itu terbukti ya ampua, ya enggak ada, semua itu berproses. Tidak ada di dunia ini suatu media bila si pemakai tidak berusaha, tidak akan berhasil. Kaya apa kang, contohnya kang, misalnya pakai media pelet ya, nggak mungkin seseorang itu langsung kena pelet, langsung kena, langsung cinta kepada kita, langsung nyari-nyari kita, kepin minta ditiduri kita, minta bertemu kita, ya ndak ada, semua itu berproses ya. Lek ono dukun kayak ngono tapi cangkeme ya, wani akon kang, yo wani, mau dukun abal-abal ngono ya wani lah, dukun abal-abal lah gitu. Jadi banyak paranormal yang ngawur, yang supaya hasil jualannya itu laku. Jadi supaya apa? Yaitu apa lah, bahasa Jawa itu ngiming-ngiming lah, supaya tergiur Anda, supaya memahari ya media itu. Yaitu. Jadi kalau manusia itu nggak mau berusaha, ya tidak ada media itu membuat tujuan hajat seseorang itu tercapai. Misalnya kalau ya apa kang? Ya media pelet, pemikat, ya bergaul ya, tuh komunikasi yang enak tuh. Jadi nggak mungkin langsung pakai di rumah, didatangi cewek cantik, kemudian kita pakai, kita jalan di mall, di pasar, banyak perempuan lihat-lihat semua, takjub melihat, ya enggak lah, enggak mungkin, enggak ada kayak gitu. Yang ada hanya bahasa iklan ya, bahasa iklan kayak gitu lur ya. Nah, jadi kayak gitu lur ya. Jadi kalau ada media itu ekstrim, ekstrim kanan, ekstrim kiri, dapat dibuktikan jaminan, nah itu wis termasuk dukun abal-abal. Ngono iku tapun cangkeme ngono iku sing garakno sing ngawur ya. Tuh, banyak penipuannya kayak begitu, nipu-nipu wong ya, kayak gitu ya. Karena semua itu media, media itu usaha dan ikhtiar. Kayak pelarisan ya, gak ono pelarisan itu melariskan dagangannya gak enak, iso nglarisno sok sugih ya ndak bisa.
dagangane panganane gak enak, njaluk larang, pelayanane elek, gak strategis. Kan gitu aneh-aneh lur ya. Lur. Jadi di tempat saya di Misteri Channel di asramu itu selalu konsultasi. Itu ya, kenapa ngene, kenapa ngono ya. Jadi saya beri keterangan. Bila seseorang itu berarti gak kenek, itu bukan jodoh Anda. Kok gitu Kang? Loh iya, karena jodoh itu rahasia ilahi ya. Walaupun itu ada yang sampai pacaran 5 tahun, 10 tahun, akhirnya ya buyar, kan jenenge gak jodoh. Ada yang sudah nikah, cerai ya, ya sembuh karo lah ya apa iku ya. Ya gitu lho ya. Jadi macam-macam kehidupan kita itu, kalau kita tidak mau introspeksi diri, menangi dewe, gapleki ya gitu. Banyak itu di Facebookan itu banyak yang bengok-bengok itu ya. Gak terbukti, diblokir, saya sudah transfer gak dikirim, diblokir, bengok-bengok itu ya. Makanya ada yang menawari itu, saya bisa bantu begini, datang langsung ke rumah saya ya, mahar setelah berhasil ono-ono ae, iki sembujuan itu ya, ya ndak ada lah kak ngono-ngono itu. Itu ya, memang ada orang itu membantu secara ikhlas, ada kang ada, tapi sing bujuke sing pol itu ya. Jadi jangan tergiur dengan kata-kata yang apa itu, kata-kata yang menjebak Anda sehingga masuk terjerumus, akhirnya ngirim duit, akhir diblokir, gak direken, bengok-bengok ya. Itu lur ya, kayak gitu. Jadi memang susah lah, karena di dunia online itu banyak berkeliaran para paranormal yang abal-abal itu. Jadi kalau mau beli ya bagus ya, bolehlah datang langsung ke rumah sih penjual gitu loh ya. Jadi supaya enak, konsultasikan apa dia juga bisa melihat, menerawang ya, melihat itu apa yang Anda rasakan itu, kemudian melihat apa tentang permasalahan bagaimana, itu konsultasikan kepada si penjual, iso apa enggak gitu. Terus ya wis pokoknya ngomong ngalor ngidul lur ya kan gitu. Pokoknya mereview lah. Jadi hati-hati dulur-dulur bila dalam pemaharan itu ya, karena banyak testimoni itu dibuat gampang ya. Main screenshot pakai HP 3 atau 42 itu, cecetan pakai HP-nya sendiri, pun screenshot kemudian diupload di Facebookan, menunjukkan bahwa testimoni dari hasil medianya itu menakjubkan, hasilnya terbukti. Oh, gak medeni lur. Kemudian sampean beli kan opo-opo nih, ompong ya, gak merasakan apa-apa. Itu itulah dunia kejam. Itu lur ya. Jadi memang kayak begitu tuh ya, namanya dunia, kembangin dunia lur. Penyakit ya itu mau gitu, ada penipuan, menghalalkan segala cara. Kalau saya ada Kang asli Kang, enggak asli. Loh kenapa enggak asli Kang? Oh karena surate, tidak ada suratnya. Yang dikeluarkan oleh Bu Bidan, kantor polisi, dokter atau KUA. Ono-ono kan lho iya. Namanya suatu media ya. Bila asli itu ada suratnya, ada stempel dan suratnya ya, ada kopnya, itu menyatakan asli. Kalau nah, semar mesem asli Kang, enggak asli. Minyaknya asli Kang, ya enggak asli. Kalau semar mesemnya asli, kalau digigit untune sampean cuklek dhewe, ya itu ono-ono kan lho iya. Kalau soal asli enggak asli, ya memang ngomong memang enggak asli, karena enggak ada surate. Lur ya, bukti sesuatu itu ada asli, itu ada suratnya ya, yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah lah, banyak yang dipercaya kan gitu.
makanya banyak tanya-tanya begitu ya. Jadi itu aja Lur ya, mereview tentang minyak busur bumi sebelum memakai ke media gelang dari media Mystery Channel atau Diasramu. Kemudian jangan gampang tergiur oleh bujuk rayu oleh paranormal abal-abal ya. Itu aja kesimpulan saya, itu judulnya itu ada dua, yaitu yang satu, oleskan dulu minyak busur bumi sebelum memakai gelang dari produk Mystery Channel atau Diasramu. Yang kedua, jangan gampang tergiur bujuk rayu ke paranormal abal-abal. Tapu enjangeme iku wani ya, ya apa abal-abal ya. Sekian Lur ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.